warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai sahabat Pian, saya Muhammad Raditya Al-Farji dan rekan saya Maisala Madarapil ya Bagan di Lensa Matsa. Kali ini kami akan membawakan berita seputar MTsN Barito Utara. MTsN Barito Utara melaksanakan kegiatan PPK atau Pendidikan Penguatan Karakter yang lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Ramadan. Berikut liputannya. MTsN Barito Utara mengadakan kegiatan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang lebih dikenal dengan Pesantren Ramadan dengan tema membangun kekuatan akidah, menetapkan ibadah untuk meningkatkan iman dan takwa di masa globalisasi. Kegiatan tersebut diisi dengan beberapa materi yaitu tentang puasa, salat tarawih, dan kegiatan penunjang Ramadan yang disampaikan oleh beberapa pemateri dari Dewan Guru. Kita beralih ke berita selanjutnya. Beberapa guru MTsN Barito Utara mengikuti ujian PPG 2023. Berikut liputannya. Beberapa guru MTsN Barito Utara mengikuti USKA PPG atau Ujian Seleksi Kompetensi Akademik Program Pendidikan Profesi Guru yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Maret 2023. Yang mana di tanggal 25 diadakan 3 sesi dan di tanggal 26 1 sesi. Peserta USKA PPG diikuti sekabupaten Barito Utara dari cabang MI, MTs, dan MA. Pelaksanaan ujian diadakan di dua tempat, yaitu MTsN Barito Utara dan MTsN 1 Palangkaraya. Adapun pelaksanaan ujian di MTsN 1 Palangkaraya merupakan peserta P3K yang jadwalnya terbentur dengan PPG. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat samandaya, madrasah mandiri berprestasi. Saya Muhammad Raditya Al-Farizi dan rekan saya Maisala Madarapil ya Bagan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.